Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya Sobat YouTube. Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu ditambahkan rezekinya, amin. Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT, baik penerima lama dan penerima baru. Ada informasi terbaru yang membahagiakan yang harus diketahui pada hari ini terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga dan BPNT pada hari ini di bulan Agustus yang sangat berkah dan istimewa. Sudah ada informasi instruksi pencairan dari pendamping untuk mengecek saldo KKS-nya. Khusus bagi KPM inilah yang pada hari ini juga sudah boleh mengecek kartu KKS-nya. Siapa tahu ada kejutan, sudah ada saldo bantuan yang masuk. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang terpantau harus tahu baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah mana saja? Semoga daerah Anda termasuk yang sudah terpantau cair dan bertahap bantuannya di bulan Agustus ini. Dan berikut langsung saja update pencairan bantuan sosial PKH tahap yang ketiga dan BPNT yang sudah pada cair bantuan sosialnya pada hari ini. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Pada hari ini baru saja cair terpantau untuk bantuan sosialnya. Yang pertama, ini untuk di daerah Nangro Aceh Darussalam. Alhamdulillah, pencairan bantuan sembako BPNT akhirnya yang ditunggu-tunggu cair juga. Cairnya double Rp400.000 dan sudah diambil di agen e-warong. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Cirebon juga sudah cair bantuan sembako BPNT-nya double. Alokasi bulan Juni dan Juli sudah diambil di agen e-warong juga. Nah, kembali saya doakan bagi Anda yang merasa belum cair, saya doakan semoga dalam waktu dekat ini di bulan Agustus ini semoga bantuan Anda akan segera menyusul cair, amin. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.